Guys, kembali lagi di channel Bian Bodikit. Nah, kali ini kita sedang melakukan pengerjaan pengecatan untuk mobil Honda Jazz 2013 tipe RS. Nah, kali ini dimana kita sudah melakukan progres pengerjaan, dan kalau kalian boleh lihat di bagian kap mesin ini sebagian sedang kita kerok. Kenapa kita kerok? Karena permukaan cat yang sebelum orang masuk ke bengkel kita, sebelum mobil ini masuk ke bengkel kita, itu melakukan pengecatan itu asal-asalan. Jadi sebelumnya ini ada retak-retak. Jadi daripada nanti kita resiko untuk melakukan pengecatan, otomatis kita harus melakukan pengerokan dulu. Jadi supaya nanti catnya juga tahan lama. Dan kedua, bagian samping saat ini sedang kita melakukan pendempulan. Kalian boleh lihat. Saat ini semua sedang kita lakukan pengerjaan. Nah, ini sudah lagi tahap penempulan, sudah semua. Dan nanti kalian bisa lihat semuanya dalam setiap progres pengerjaan dari before dan after. Nah, nanti kita juga akan melakukan pemasangan di body kit. Kebetulan orangnya ingin pemasangan body kit model add-on yang tipe model Mugen punya. Dan yang nanti di bagian dalam, kita akan melakukan pengecatan. Jadi semua orangnya pengennya rapi, pengennya bagus, dan kalian terus saksikan channel kami dan jangan kemana-mana, pantengin di channel Bian Body Kit, oke? Kita juga harus merasakan bahwa mobil yang kita kerjakan itu adalah mobil pribadi kita. Halo guys, nah kali ini kita sudah selesai melakukan pengerjaan, yaitu cat full body untuk Honda Jazz 2013 ini. Dan di mana semua sudah rapi, sudah kita rapikan semua, dan kalau kalian lihat pasti hasilnya mengkilap. Karena apa? Karena kita melakukan coating pada mobil tersebut. Karena untuk mobil warna putih itu harus kita coating supaya kita mencegah warnanya kuning. Karena nanti kalau putih ini makin kelamaan, karena dia akan dari kena matahari, hujan, nah itu kan lama-lama kan dia akan nimbul jamur. Jamur itu dia akan berkerak, berkeraknya itu dia akan berwarna kuning. Nah itu yang disebabkan kenapa kalau misalkan kalian yang warna mobil putih itu sering kuning. Nah salah satunya seperti itu. Jadi selain juga kalian harus ekstra merawatnya, karena memang warna putih ini lebih sensitif ketimbang warna lain. Karena kalau warna ini sensitifnya lebih ke kuningan. Kalau misalkan mobil lain warna hitam, dia lebih sensitif gampang baret. Jadi semua warna mobil plus minus. Jadi mobil ini sudah kita selesaikan pengerjaan, yaitu cat luar dalam. Nanti kita lihat di bagian dalam. Selain itu, ownernya pengen merubah penampilan sedikit lebih manis. Yang pertama adalah saya bahas dulu mengenai headlamp. Headlamp ini kita custom menggunakan Pro-G, dan ini pastinya autofocus, tidak akan bikin silau. Dan juga dia memiliki dial running, jadi di saat nanti ngesen dia akan running, dan dia memiliki ringnya nanti depannya putih, belakangnya biru. Nih saya akan berikan contoh, yuk kita lihat. Nah, jadi dalamnya biru supaya untuk paduan warna, dan depannya ringnya warna putih, jadi supaya nggak kelihatan putih semua, jadi kita kasih kombinasi warna. Dan juga HID-nya juga pastinya yang pasti terang ini. Dan apalagi di malam hari, sangat terang. Jadi semua berfungsi, dan kalau di tempat kita, untuk lampu, kita kasih garansi 1 tahun. Dan untuk cat body juga kita kasih garansi 1 tahun. Dan selain itu juga kita melakukan pemasangan body kit.
body kit ini si ownernya memilih model add-on. Biasa kan kalau misalkan kita kerjakan, kalau kalian lihat video kita sebelumnya, beberapa video kami selalu mengerjakan yang full bumper. Modelnya sama, tetapi hanya saja dia pemasangannya berbeda. Kalau yang seperti ini, dia masih menggunakan bumper standar. Jadi di sini antara body dan si body kit bisa kalian lihat, dan otomatis pasti di tempat kita selalu kita jaga kerapihan presisi di sini. Jadi kita harus melakukan penyetingan supaya hasilnya presisi, dan dia masih memiliki lampu LED ya, kiri 3, kanan 3. Dan yang model ini dia grillnya berbeda. Dia grillnya ini bisa kalian mau pakai grill model Mugen, kita juga punya. Kalian mau pakai masih grill yang standar juga bisa. Tetapi kalau yang full bumper dia nggak bisa. Dia udah satu set, udah dapat dari grillnya semua sudah berubah, dan juga di bagian sininya dia lebih ramping. Jadi nanti kembali lagi kebutuhan kalian, sukanya yang mana, itu nanti kalian bisa milih sendiri. Dan di bagian samping, kita lihat bagian samping yuk. Kalau di bagian samping ini semua model masih sama ya. Masih model Mugen, dia nggak ada perbedaan, mau yang add-on kayak yang depan belakangnya, mau yang full bumper, masih sama, semuanya sudah rapi juga. Dan bagian dalam yuk kita lihat. Nah ini bagian dalam sudah kita selesai melakukan pengecatan. Jadi bagian dalamnya itu sudah rapi, karena sebelumnya ini wah ini banyak banget kotor dan juga udah kusam, dan biasa kan di sini-sini sudah pada baret-baret semua, jadi orangnya minta pengennya dirapiin semua, dan kerak-keraknya semua sudah hilang. Kita sudah cat bagian luar dalam, semua sudah rapi, nggak ada lagi daki. Biasa di sini-sini, di sudut-sudut sini kan biasa suka ada kotoran nih, daki apa segala macam. Nah sekarang nih bersih, ya bersih karena masih dicat baru. Oke, yuk kita lihat bagian belakang. Model belakang sudah rapi semua, dan bagian dalam juga sudah kita, nih kalian lihat, sudah rapi, sudah mulus, sudah bersih, sudah cakep. Pokoknya udah nggak ada lagi sisa-sisa daki. Biasa kan ada daki, ini udah nggak ada karena kita cat ulang semuanya. Semua di bagian pintu dalam juga semua sudah kita cat, sudah rapi. Dan body kit pun juga sudah terpasang rapi di bagian belakang. Dan nanti saya akan berikan, saya akan memberikan perbedaan antara yang add-on tersebut dan yang full bumper. Jadi perbedaannya nanti kalian bisa lihat, tergantung lagi selera kalian yang ingin memasangkan body kit. Oke, semua sudah rapi. Biasanya kita sebelum menyerahkan mobil ini kepada ownernya, kita harus melakukan quality control lagi. Jadi kita cek lagi, karena itu udah SOP dari bengkel kami, sebelum kita serahin kita harus melakukan kontrol dulu. Dan kita juga harus merasakan bahwa mobil yang kita kerjakan itu adalah mobil pribadi kita. Jadi misalkan ada hal yang kurang, ya otomatis kita harus rapihkan, kita harus bereskan. Jadi kita harus merasakan bahwa mobil ini benar-benar milik kita, dan yang itu yang diterapkan di bengkel kami dan juga oleh tim kami. Jadi semua hasil pengerjaan di bengkel kami pasti kami memberikan yang terbaik, dan semua pasti overall selama ini sih ya puji Tuhan nggak ada komplainan. Oke, semua sudah rapi. Nanti kalian bisa lihat juga dari video ini, dari detailnya, dari depan, samping, belakang, dan seluruh semuanya. Oke, dan jangan lupa guys, klik tombol like dan subscribe juga, dan share untuk memajukan modifikasi Indonesia. Thank you. With your smile, now the sunshine brings the light.